Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan coba mereview produk Ginkgo Lithium Ion Metersol CMS 2001. Fitur dalam paket yang tertera dalam dulus adalah sebagai berikut. Dan untuk baterai dan charger dijual terpisah ya. Untuk aksesorisnya terdapat dash peg, vertical clamp, dan kunci L. Terdapat guide bagian belakang. Nah, pada saat kita melakukan pemotongan bevel, ini bisa digeser skala sampai 47 derajat. Untuk build quality ini bagus lah, tidak ada cacatnya yang unit yang saya dapatkan ya. Nah, ini maksimal pemotongan 55 mm dan 120 mm. Terdapat lock untuk meter sawnya sendiri pada saat menunduk dan tegak. Nah, ini lock untuk bevelnya sendiri. Terdapat switch untuk laser, tombolnya pun enak. Nah, ini safety switch. Nah, pada saat kita naikkan ke atas baru triggernya kita bisa pencet. Itu dash untuk pemasangan dash bag-nya. Oke, cukup kokoh, besinya pun tebal. Nah, untuk unlock meter saw kita cukup tarik tuasnya, kemudian kita putar, maka dengan sendirinya dia akan naik ke atas. Nah, ini safety triggernya. Jika kita tidak geser safety trigger, maka dia tidak akan. Oke, kita akan melakukan pengetesan. Saya kebetulan saya punya kayu bekas kusen, kusen kamper kayaknya nih ya, kamper yang sudah tidak terpakai. Kita ukur dulu ya. Ke 13,5. Tebalan sekitar 5 cm. Kita bisa memotong 13,5 cm lebarnya. Oke, kita coba posisi vertikal ya. Ternyata mentok teman-teman, nggak bisa. Kita cari kayu yang lain aja ya. Oke, kita coba. Saya coba tepuk seperti ini untuk kayu kaso maranti sama apa ini satu lagi. Nah, yang kita tes adalah posisi vertikal ya. Ini sekitar 10,5. Apakah bisa terpotong?
mentok di bagian belakangnya ya teman-teman. Kita coba rubah posisi. cm. Secara vertikal kita bisa motong 6 cm. Kita coba potong mitak. cm. Kita coba potong bevel. Sekitar 3 cm ya. Oke, itu untuk pengetesan dengan kayu yang berat. Kita coba yang ringan-ringan aja ya. Nah, ini hasilnya teman-teman. Jadi 4,5 sampai 5 cm nggak ada masalah ya, normal-normal aja nih. Mantap lah.